Hai Sobat Femela, pernah merasa lelah, tidak bersemangat, dan mulai kehilangan motivasi dalam bekerja? Kalau iya, mungkin sedang mengalami kondisi yang disebut burnout. Burnout adalah bentuk kelelahan ekstrim yang diakibatkan oleh tekanan bekerja atau tanggung jawab yang berlebihan dalam jangka panjang. Kondisi ini tidak hanya dapat mengganggu kesehatan mental, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik. Mari kita lihat tanda burnout yang perlu diwaspadai, selengkapnya dalam Femela Update. Kelelahan fisik berkepanjangan. Salah satu tanda paling jelas dari burnout adalah kelelahan fisik yang tidak kunjung hilang. Meskipun kamu sudah cukup beristirahat, luangkan waktu untuk aktivitas yang menenangkan. Kesulitan tidur atau insomnia. Burnout seringkali disertai dengan gangguan tidur, baik itu sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidur yang tidak nyenyak. Cobalah untuk menciptakan rutinitas tidur yang lebih sehat. Menurunnya produktivitas dan motivasi. Burnout dapat menyebabkan tugas-tugas yang sebelumnya terasa mudah kini terasa sangat sulit untuk diselesaikan. Cobalah untuk memecahkan tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Rayakan setiap pencapaian kecil untuk mengembalikan motivasi kamu. Perubahan dalam pola makan. Burnout seringkali menyebabkan perubahan drastis dalam pola makan, seperti kehilangan nafsu makan, sementara yang lain justru makan berlebihan. Cobalah untuk tetap makan secara teratur dengan menu yang seimbang. Mengatasi burnout memang bukan perkara mudah, tapi dengan kesadaran dan langkah-langkah positif, kita dapat memulihkan kesehatan mental dan fisik ya, sahabat Femela.